Jadi aku di Palembang. Aki paling mahal lah ini. Apa bisa bawa ke sini, spare part-nya ada, kita aki ada. Jadi tinggal bawa aja ke sini. Iya, minus aja. Lumper. Ini dari bongkar kan di luar. Baterainya. Spionnya mau dipasang, Pak? Spion sama pedalnya mau dipasang nggak? Spion, goesan? Iya, di sini. Spion aja. Ini bisa pakai kunci manual biasa. Biasa aja. Dan juga pakai kartu. Jadi kalau ngidupin pakai kartu, matiin juga pakai kartu. Kalau ngidupin pakai kunci, matiin juga pakai kunci. Posisi gigi itu udah nomor 2. Ya tinggal digas aja. Tuh, udah muter, udah jalan. Nah, untuk ganti kecepatan bisa di sini, Pak. Ini ada tombol speed. Tinggal dipencet aja. Nambah kecepatan. Iya, ganti kecepatan langsung. Yeah. 1, 2, 3 ada di sini. Ini kan nambah kecepatan, ini posisi juga gas harus turun. Nggak apa-apa. Iya. Ini kan prinsipnya bukan kayak motor gigi, bukan. Jadi ini kan prinsipnya kayak kipas angin. Jadi dalam posisi muter juga dipencet, nggak masalah. Diganti-ganti nggak masalah. Ini ada sukar aja dia bikinain. Ini lampu depannya, Pak, udah LED. Ini waktu sen. Sennya depan, belakang. Ini klakson. Nah, ini yang dinamain adanya nama sensor rem, Pak. Ini terus posisi chargernya apa, ini harus posisi on doang atau gimana? Enggak, mati di off. Mati di off. Iya. Ini namanya ada sensor rem nih. Sensor rem itu akan nyala ketika rem ditarik. Nyala apa sih? Kalau dilepas hilang. Yeah, yeah. Nah, kalau ditarik itu nyala, nggak akan bisa digas. Kalau untuk sen? Tanda di sini. Kalau sen, tetap sama. Kalau yang mana tanda?
Jadi kalau ini misalnya di rem, ini nggak akan bisa digas. Ya. Jadi harus dilepas full, dilepas sampai lubunya hilang, itu baru bisa digas. Tuh, baru jalan. Jadi kalau dipencet rem, dia pasti bakalan mati lagi. Tuh, bisa digas. Keamanan di sini, takutnya anak kecil kan naik dari sebelah kanan, biasanya narik gas, langsung mental. Ya, nah ini ada juga namanya alarm. Jadi kalau posisi langsung dimatiin, ini pasti alarmnya nyala, Pak. Dan ini langsung auto lock, bisa didorong lagi. Dia bunyi, terus baru bisa didorong. Itu keamanannya. Tapi kalau di rumah kan pasti berisik nih, Pak. Dimatiin bisa, cara ditahan aja remnya tadi. Dipencet terus, dimatiin. Nah, ini posisinya udah nggak akan alarm lagi. Kalau didorong, disenggol itu nggak punya alarm. Jadi kalau mau aktifin alarm nggak usah dipencet remnya, langsung matiin aja. Ini udah alarm. Jadi posisi dia off, dia alarm udah. Iya langsung. Tapi kalau mau matiin alarm, remnya dipencet. Matiin baru. Takutnya di rumah berisik, nanti kesenggol-senggol bunyi gitu. Udah. Ada yang mau ditanyain, Pak? Yang belum. Enggak, kadang hijau kadang enggak, tapi kita enggak patokan dari sini. Patokannya dari sini aja, Pak. Ini kan ada baterai nih, 1 2 3 4. Oh iya. Nah, hilang 1 bar ini ngecasnya 2 jam lamanya. Kalau hilang 2, misalnya redup 2 nih, 4 jam berarti. Kalau sini 6 jam. Iya, sisa 2 ini atau sisa 1 ini dicas aja, jangan sampai low. Kalau terlalu habis nanti tak perlu baterai cepat. Apalagi mungkin remnya kurang enak apa gimana, tes dulu ke sono gitu. Ntar selagi masih di sini. Oh itu pengen dibawa ke dalam.